kemarin nyoblos lu, nyoblos siapa nih? Jokowi. Gimana tuh melihat Jokowi menang di Quickcon? Quickcon-nya emang harusnya menang, alhamdulillah. Gimana ya? Ya Indonesia harus dipimpin sama orang-orang yang konsisten gitu. Ada nazar nggak sih kalau misalnya Mbak Inul kan pengen tumpengan nih, pengen pesta tumpeng. Kalau lu ada nazar apa di konsep? Nggak ada. Kalau bikin emang udah yakin dia pasti 2 periode. Apa sih bikin yakin? Apa kinerjanya? Atau? Enggak, emang orangnya kan sabar, ikhlas, diterpa sana sini kanan kiri, orangnya tetap ya udahlah yang penting gue mah kerja aja gitu. Tapi kalau ngelihat sosok Jokowi seperti apa sih? Kalau Niki kan memang dari dulu kan tim sesnya ya, memang ya sosoknya memang baik, sederhana. Kalau Niki ngeliatnya gini, dari zaman kapan keluarga presiden, kayaknya baru ini keluarga presiden yang low profile, anak-anak yang gak pernah dijaga sama ajudan gitu kan, terus tidak pernah memanfaatkan keadaan bapaknya yang presiden. Anak-anaknya tuh benar-benar yang ya udah gue jualan pisang, gue jualan martabak gitu kan, gue jualan ini itu, nggak pernah minta bantuan. Padahal kalau bisa, kalau mau kan gampang ya. Pengen ngevlog nggak bareng Jokowi sih? Enggak lah. Kenapa? Alasannya apa? Nggak apa-apa, emang gue nggak ngevlog aja. Tapi lu nggak takut